Pertahanan Amerika Serikat, yakni Pentagon, mengkonfirmasi bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi atas bocornya informasi rahasia mengenai rencana perang di Ukraina. Investigasi itu didasarkan atas bocornya informasi rahasia melalui tangkapan layar yang beredar di internet atau media sosial. Mengutip laporan CNN, pejabat Amerika Serikat mengatakan dokumen tersebut merupakan bagian dari slide asli dan bagian dari deck intelijen harian yang lebih besar. Deck tersebut dibuat oleh Pentagon tentang perang Ukraina versus Rusia. Namun beberapa bagian tangkapan layar tersebut nampaknya sudah diedit. Wakil Sekretaris Media Pentagon, Sabrina Singh, dilaporkan tidak mempertimbangkan keabsahan dokumen tersebut. Namun dalam sebuah pertanyaan, Pentagon kabarnya menyadari adanya laporan soal unggahan di media sosial tersebut dan Pentagon sedang mengkajinya. Satu foto yang beredar di kanal Telegram Rusia dan dikaji oleh CNN adalah sebuah foto salinan dalam bentuk cetak sebuah dokumen berjudul US Allied and Partner UAV Combat Power Build. Dokumen tersebut yang berasal dari Februari dan ditandatangani sebagai rahasia memuat susunan jumlah senjata pihak barat yang sedang dimiliki Ukraina, perkiraan pengantaran sistem senjata tambahan, dan pelatihan yang telah atau akan diterima Ukraina terkait sistem tersebut. Lebih lanjut, dokumen ketiga yang juga dilabeli rahasia kelas atas merupakan peta yang menunjukkan status konflik per 1 Maret. Di sisi lain, dokumen itu pun mencantumkan jumlah warga Ukraina yang meninggal dunia, yakni 61.000 hingga 71.500, sama seperti jumlah korban di pihak Rusia. New York Times yang pertama kali mengungkap investigasi Pentagon melaporkan beberapa foto yang beredar di internet menggambarkan teknologi intelijen yang bisa berguna untuk Rusia.